Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Sani Rizky dan Matius Mayer mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang. Begitupun dengan Ciro Alves dan David Da Silva yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Awan Setora Harjo. Tepat pada menit ke-18, lagi-lagi David Da Silva mendapatkan peluang bebas, namun Awan Setora masih bisa menyelamatkan gawangnya. Dan pada menit ke-31, Kasim Botan mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Teja Paku Alam. Dan pada menit ke-37, Persib Bandung berhasil mencetak gol melalui Daisuke Sato dan membawa Persib unggul 1-0 untuk sementara atas Bayangkara FC. Tertinggal 1-0, Bayangkara FC langsung menaikkan permainan tempo cepat. Namun, keunggulan 1-0 untuk Persib pun bertahan hingga peluit babak pertama berakhir.